kita nak saksikan bingkisan penginapan Islamik ala Inggeris di Banting. Nak tahu gambarannya? Kita saksikan bingkisan ini. Orang jauh perjalanan, luas pemandangan. Jika anda berkunjung ke sekitar Banting dan mencari tempat penginapan untuk bermalam, bolehlah singgah di Selis Cottage Homestay yang terletak di Jalan Tanah Raja, Kampung Sungai Buaya. Bermotokan English Little Cottage in the Cozy Village, cottage ini merupakan sebuah inap desa di kawasan perkampungan tradisi Melayu. Menurut pemiliknya, Puan Saliza Santimin, idea asal mewujudkan kotej ini hanyalah sekadar tempat untuk percutian keluarganya. Namun beliau tidak menyangka permintaan untuk menyewa kotej ini diterima daripada rakan-rakan serta saudara mara. Saya mendapat ilham saya nak buat rumah yang berkonsepkan kotej. Sebab macam mana saya dapat ilham idea macam ni yang berkonsepkan kedesaan Inggeris? Sebab saya daripada kecil lagi saya memang meminati konsep kedesaan Inggeris ni, cottage. Saya suka tengok movie-movie Inggeris seperti Heidi, Little House on the Prairie, dan saya sangat-sangat teruja lah tengok cottage diorang kan, lengkap dengan loteng kan. Memang sangat sukalah. Jadi saya dari situ saya menyimpan angan-angan, saya menyimpan cita-cita untuk saya. Orang kata satu masa nanti memang saya nak dapatkan kotej saya sendiri. Sebenarnya awal daripada pembinaan kotej ni memang banyak yang dihasilkan daripada tangan saya sendiri. Antaranya hiasan-hiasan kat sini memang saya yang buat sendiri, dan pagar kat luar juga saya yang buat. Saya cat sendiri, saya potong, dan apa orang kata semuanya memang banyak. Dan antara hiasan-hiasan yang ada di sini ini seperti hiasan decoupage, kraft tangan Inggeris, di mana saya memang minat dengan kraft tangan macam ni, dibuat daripada bahan-bahan yang terbuang. Mengakui meminati kraft tangan dan dekorasi berteraskan corak-corak Inggeris, hampir separuh daripada hiasan cottage ini dihasilkan beliau sendiri secara DIY. Selain konsep Inggeris yang jarang diketengahkan, istimewanya cottage ini turut mempunyai kemudahan renang persendirian sesuai untuk golongan muslimah yang ingin bermandi-mandi bersama keluarga dalam suasana santai tetapi privacy. Di sini kemudahan yang paling special lah, yang paling special untuk para customer yang datang ni, first of all nak menggembirakan anak-anak kan, dan especially kita orang tua pun teringin nak mandi. Tapi kalau kat luar sana mungkin rasa macam agak tak sesuai nak mandi kat luar sana. Jadi bila ada swimming pool yang berbumbung, dan kita rasa sangat selesa untuk keselamatan juga keselesaan anak-anak, dan juga kami ibu bapa boleh mandi juga sekali. Alhamdulillah, saya nampak homestay ni memang sangat menarik lah. Kalau kita tengok daripada luar, kita dah nampak dia macam menarik sangat. Luar nampak macam kampung, tapi bila kita masuk dia nampak macam English style tu lah. Memang kita masuk pun memang dah rasa nyaman. Memang sangat menamakan. Landscape dia alhamdulillah memang kalau nak kata English style tu memang kena lah. Saya nampak kat sini. Memang dia menampilkan English style tu memang sangat menarik lah. Bukan itu sahaja. Landskap luaran yang menarik dengan bunga-bungaan turut memberi ketenangan dan impak positif kepada pengunjung yang menginap di cottage ini. Dengan dua unit cottage dan dua bilik tidur setiap satu, ia dikhaskan kepada golongan Muslim sahaja, yang mana pemiliknya berhasrat inap desa ini dapat menjadi medan dakwah sekeluarga. Di samping menekankan konsep kedesaan Inggeris, saya juga berniat dan berhasrat untuk menjadikan cottage ini satu medan dakwah, medan tarbiyah kepada keluarga-keluarga yang datang ke cottage ini, supaya percutian mereka ini bukannya percutian yang orang kata seronok-seronok, melekakan kan, tetapi satu percutian yang orang kata mengingati Allah kan. Jadi saya letak apa orang kata zikir-zikir kan di setiap ruang, doa-doa. Jadi apabila mereka terpandang, mudah-mudahan mereka boleh mengamalkan dan
secara tak langsung mudah-mudahan saya pun turut mendapat pahala. Diharapkan agar pemilik cottage dapat mengembangkan lagi dengan perancangannya agar lebih dikenali oleh orang ramai pada masa hadapan. Menawarkan konsep percutian santai, Inap Desa Series Cottage ini amat sesuai bagi pengunjung yang ingin cuba merasai percutian yang berkonsepkan ciri kedesaan Inggeris. Ini jelas sekali dapat dilihat melalui landscape luaran cottage ini selain daripada dekorasi dalamannya. Istimewanya lagi, cottage ini menawarkan konsep yang amat sesuai bagi mereka yang ingin menenangkan diri dari kesibukan kota. Laporan oleh saya, Akmal Aziz dari Banting, Selangor untuk Selamat Pagi Malaysia.